Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana penerapan IRP Electronic Road Price yang dilakukan oleh pemerintah DKI ini perlu harus dilakukan kajian ilmiah secara mendalam. Jangan sampai penerapan ini akan merugikan kalangan ekonomi bawah. Termasuk yang paling sangat berdampak adalah teman sahabat-sahabat ojol. Kalau memang penerapan IRP ini adalah mengambil contoh dari negara-negara lain, kita perlu lihat dan teliti apakah penerapan itu berfungsi dan berjalan dengan baik. Jalan umum itu tentunya diperuntukkan untuk semua kalangan. Bukan jalan umum itu diperuntukkan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu atau yang punya keuangan atau uang yang banyak yang mampu menggunakan itu. Nah, ini justru akan mencederai rasa keadilan. Kenapa? Ini akan merugikan bagi teman-teman sahabat-sahabat ojol dan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Prinsip yang harus dilakukan adalah bagaimana penerapan ini jangan merugikan golongan menengah ke bawah atau kelompok kecil. Justru yang kita pikirkan adalah bagaimana kebijakan itu justru mengangkat harkat dan martabat rakyat kecil. Yang selama ini sahabat-sahabat ojol sangat sudah kesulitan untuk bisa menghasilkan uang atau mencukupi kebutuhan keluarga agar kehidupan itu layak dan lebih sejahtera. Jangan-jangan dengan ada kebijakan ini justru akan memperburuk nasib dan kehidupan sahabat-sahabat ojol atau yang terdampak dari kebijakan ini. Tentu saya Saifuddin, selaku Ketua PCNU Jakarta Pusat, menolak kebijakan IRP ini diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.